Teman-teman, balik lagi bersama Budi di sini. Kali ini kita akan belajar lagi ya bagaimana cara mengedit seperti video yang ada di depan, yaitu menggunakan video lagi banyak dipakai di FYP TikTok juga gitu ya. Oke, jadi langsung aja di sini saya memakai videonya, yaitu video demonstran ya. Oke, yang kalian harus siapkan yaitu salah satunya video dan aplikasi VN. Oke, jadi setelah kalian membuka aplikasi VN-nya, kalian bisa langsung pencet tanda plus, terus kalian bisa new project ya. Nah, terus kalian bisa pilih video yang ingin kalian pakai. Nah, setelah itu kalian bisa matiin dulu ya. Kalian cari di menu bar bawah ini, matiin volume, yang namanya volume, kalian pencet. Nah, terus kalian jadiin nolin untuk volume videonya ya. Kalian pilih checklist. Nah, setelah itu kalian bisa langsung sesuaikan durasinya dengan cara mencet trim ya. Kalau videonya panjangan, kalian bisa pencet trim, jadiin jadi 10 ya. 10,00. Misalnya kalian cuma pakai video cuma 10,00 detik juga nggak apa-apa ya. Jadi kalian nggak perlu motong lagi. Di sini saya jadiin 10,00 seharusnya ini ya. Kalau kelebihan dikit seperti ini ya nggak apa-apa gitu. Kalian pencet checklist. Setelah itu kalian hilangin watermarknya ya, watermark yang warna hitam ini yang ada tulisan Enriched by Input Detail. Oke, langsung aja kalian delete. Nah, setelah itu kalian bisa langsung sesuaiin aja klip mana yang ingin kalian pakai ya, karena video tadi panjang. Nah, kalian sesuaiin aja di mana yang ingin saya dipakai ya, untuk durasi untuk klipnya yang ingin dipakai di mana ya. Nah, ini saya pilih di sini, saya pencet checklist. Nah, setelah itu, setelah memilih klip yang bagian mana yang dipakai, kalian bisa pilih ke bagian akhir videonya ya. Putih-putih ininya dimentokin aja. Setelah itu kalian bisa pilih yang namanya freeze ya. Freeze. Nah, di sini freeze. Nah, setelah itu kalian bisa langsung atur dulu durasinya dengan mencet trim, atur jadi 0,30 ya. 0,30 second ya. Atau 0,30 detik. Oke, jadi langsung kalian checklist lagi. Nah, setelah itu di sini saya mau crop ya biar lebih jedak-jeduk gitu. Saya crop dulu di bagian bawahnya. Kalian bisa cari di menu bar bawah ini yang namanya crop. Nah, terus saya arahin ke bagian orangnya ya. Nah, setelah itu kalian bisa langsung checklist kalau udah ke bagian orangnya. Kalau kurang deket, kalian deketin aja ya. Tapi jangan deket-deket, takut baper ya. Oke, jadi langsung aja kalian checklist. Nah, setelah itu kalian bisa langsung duplikat ya. Duplikat sampai detik ke 14 ya. Di sininya 14 ya. Karena lagunya sampai 14 detik ya. Oke, langsung aja kalian duplikat, kalian cari di sini yang namanya duplikat ya. Duplikat yang ini, yang ada di atas ini, yang kuning ini ya. Duplikat, duplikat, duplikat ya. Yang kuning ini kalian ikutin aja sampai ininya 14 ya. Sampai detik ke-14 ya. Nah, ini udah detik ke-14. Nah, setelah itu kalian bisa langsung masukin filternya dulu ya, kalau bisa. Kalau kalian mau gitu ya. Di sini saya masukin filter, terserah kalian sih. Di sini saya masukin filter. Filter yang terkesan estetik gitu ya. Oke, jadi saya pilih yang A2. Kalau kalian gak mau pakai filter juga gak apa-apa ya. Oke, jadi untuk di filternya kalian apply to all. Nah, terus untuk di video yang paling pertama ini gak usah pakai filter ya. Kalian di non-kan saja. Nah, setelah itu kalian bisa langsung masukin FX ya. Kalian cari yang namanya FX di sini. FX.
Nah, terus kalian pilih yang namanya zoom out ya. Zoom out. Nah, terus kalian besarin jadi 0,30 second ya zoom outnya. Terus kalian apply to all. Nah, setelah itu kalian untuk di FX di video pertama itu nggak usah dikasih ya. Jadi biarkan saja natural di video pertamanya. Terus kalian kasih efek di bagian yang di freeze-nya saja ya. Nah, setelah itu kalian masukin F transisi yang namanya transisi white ya. White. Nah, di sini kalian atur saja jadi 0,20. Kalian apply to all saja ya. Transisinya kalian apply to all. Nah, jadinya akan seperti itu. Nah, setelah itu kalian pilih yang namanya menu zoom di sini. Kalian pilih namanya zoom in ya, terus kalian apply to all aja. Nah, terus kalian bisa masukin lagunya ya. Nah, untuk link lagunya itu udah saya kasih ya di link deskripsi. Oke, langsung aja kalian masukin lagunya. Nah, setelah kalian masukin lagunya, kalian bisa kasih teks ya. Kan ini kan lagunya Sarange gitu ya. Nah, kalian bisa kasih teks di sini. Kalian mencet teks yang untuk T itu, kalian bisa pilih yang mana aja ya. Sini saya pilih yang sex ya. Terus kalian tulis aja Sarange. Nah, terus kalian bisa atur-atur aja untuk fontnya di sini. Dan juga warnanya ya, terserah kalian. Sini saya pakai warna merah aja, terus digedein aja. Nah, terus kalian cek checklist. Nah, terus kalian atur di pas jeruk-jeruknya saja ya, kalian potong saja di, atau kalian kecilin aja sampai di pas jeruk-jeruknya saja. Setelah kalian menambahkan fontnya atau tulisan sarangnya, kalian bisa langsung masukin efek kedap-kedip dulu ya. Di sini saya mau masukin efek kedap-kedip. Nah, di sini saya bakal masukin efek kedap-kedip ya. Untuk di efek kedap-kedip ini, kalian bisa pilih fill. Kalau udah dimasukin efek kedap-kedipnya, kalian bisa pilih yang namanya fill. Terus kalian pilih ke chroma. Terus intensitinya jadi 100% ya. Terus kalian potong aja sampai yang mau ke jeduk-jeduknya. Di sini di split, terus kalian hapus ya. Nah, untuk di frame terakhir yang ingin jeduk-jeduknya, kalian kasih yang namanya efek kedap-kedip ya. Oke, jadi langsung aja. Kalau udah itu jadinya seperti ini. Di sini emang nge-lag ya. Nah, oke, jadi seperti itu jadinya. Kalau kalian mau berekspresi dan mengembangkan seperti yang lain juga nggak apa-apa ya. Oke, jadi sampai sini dulu videonya. Kalau udah kalian export, terus kalian pencet checklist deh. Oke, jadi sampai sini dulu videonya. Kalian tungguin aja eksportannya. Dan sarang nih, semoga Indonesia cepat pulih. Oke, thanks for watching. Bye-bye.